di umur 50 harian. Pakannya enggak usah yang berprotein tinggi, yang mahal-mahal gitu enggak perlu. Ya, karena proteinnya enggak butuh banyak lagi ya. Ayam sudah gede, yang penting dia makan. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi enggak perlu buang pakan yang harganya sampai di atas 400-an lebih. Cukup teman-teman cari yang proteinnya 20 proteinnya ya. Oke teman-teman, balik lagi ya di channel peternakan saya. Di sini seperti biasa setiap hari saya berikan informasi ya, seperti biasa saja teman-teman. Ini ya pakannya ya seperti biasa, nggak ada yang spesial, cuma tepung jagung campur full saja karena ayam sudah umur di 53 hari kalau nggak salah ya. Jadi langsung saja kita cari posisinya dulu ya, narukin di mana gitu yang enak. Nah, ini udah pada gumbul ayam-ayamnya. Ini sudah pada mencari muter-muter. Nah, jadi teman-teman ya, yang harus diperhatikan ya itu ya, kalau beternak ayam pakan jangan lupa dari jam biasa yang ngasih makan, itu berdampak ke ayamnya juga, takutnya kanibal kalau makan dan minum. Jadi jangan sampai telat ya, langsung saja kita kasih ya makan dan minumnya. Ayam ini minumnya juga banyak yang habis. Oke, langsung saja teman-teman kita kasih makan. Makan.
kan. Ya, tetap semangat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, di umur 50 harian, pakannya nggak usah yang berprotein tinggi, yang mahal-mahal gitu nggak perlu. Ya, karena proteinnya nggak butuh banyak lagi ya, ayam sudah gede, yang penting dia makan. Nah, jadi begitu ya teman-teman, jadi nggak perlu buang pakan yang harganya sampai di atas 400-an lebih. Cukup teman-teman cari yang proteinnya 20 proteinnya ya. Nah, yang harganya ada 300 di 300-an ya, 3,5 atau berapa gitu ya teman-teman. Karena dibanding beli yang 4,5 itu kan membuang biaya banyak sekali, dan pertumbuhannya ya mungkin emang lebih cepat ya kan, tapi kan perbedaannya enggak terlalu signifikan teman-teman. Nah, jadi karena juga pengepul ini ya ngambilnya juga ya kadangan dia mau mulas sekian-sekian, jadi kita rugi di pakan kalau kasih pakan yang mewah dan hasil panennya juga beda-beda tipis dengan biasanya ya kan. Karena yang selisih harganya bukannya sedikit teman-teman, tapi besar juga ya, 100.000 dari 3,5 ke 4,5. Nah, jadi gini ya penampakan ayam-ayamnya yang lagi pada makan-makan. Nah, ini kan pagi hari ya teman-teman. Ini airnya sudah habis. Jadi, tapi ada beberapa air yang enggak habis, seperti di sana dilihat ya masih banyak. Nah, yang habis-habis apa tinggal sedikit ini diganti ya. Nah, ditambahkan, disuci, ditambahkan. Kalau yang masih penuh itu enggak perlu diganggu. Nanti kalau udah habis baru diisi kembali ya. Nah, jadi seperti itu yang harus teman-teman perhatikan ya, biar ayam enggak kanibal itu ya. Karena kalau yang udah kanibal kasihan teman-teman, dia bisa saja sampai mati ya digigitin. Biasanya yang sering kena gigit itu bagian sayap sama bagian ekor. Nah, itu biasanya kalau ekornya sudah sampai terhabis bolong gitu ya, itu biasanya ayam enggak tahan lagi dan mati ya. Oke, itu saja video dari saya. Jangan lupa dukung terus teman-teman channel peternakan ini, karena dukungan teman-teman sangat berarti sekali. Bantu juga di like dan di share juga videonya ya teman-teman, biar semakin kedepannya lebih baik lagi dalam membuat konten. Oke, karena dukungan teman-teman itu sangat berarti sekali. Oke, sampai situ dulu. Salam peternakan. Sekian, terima kasih. Dadah.